Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini PPMKP Ciawi bekerjasama dengan PMI Kabupaten Bogor melaksanakan donor darah di lingkup PPMKP Ciawi. Pada pelaksanaannya kami tetap mengikuti protokol COVID-19 seperti mengukur suhu, memakai masker, dan mengecek kesehatan dari masing-masing calon donor. Kerjasama PPMKP Ciawi dengan PMI Kabupaten Bogor telah disanakan sejak tahun 2017 dan ini rutin kami laksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan darah untuk Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Ini salah satu bukti peran PPMKP Ciawi terhadap lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari unit transfusi darah Kabupaten Bogor. Dalam hal ini melaksanakan kegiatan donor darah di sini secara berkesinambungan. Nah, pada saat pandemi semacam ini ada sedikit perbedaan daripada hal-hal yang sudah. Pertama, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Biasanya kita lakukan penyemprotan sehari sebelum, kemudian sesudah kegiatan. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan termogan itu mengenai suhu yang bersangkutan. Yang kedua, ke social distancing, itu jarak meter paling tidak, dan kemudian yang ketiga pakai masker. Dan pada pelaksanaannya step by step satu demi satu gitu, bergerombol.